Dadah. Istirahat sini aja yuk, Dek. Tunggu bentar ya. Perut ibu sakit nih. Mana gak ada tempat berteduh lagi. Bentar ya, Dek. Adik tunggu sini. Aduh, Dek. Udah lengkap. Pengen masak apa ya hari ini ya? Udah ada cabai, rawit merah, ada jahe, ada kunyit, ada daun jeruk. Hari ini ibu hamil pengen makan yang pedes-pedes. Jadi ibu pengen masak sendiri di rumah. Soalnya kalau beli di warung rasanya kurang pedes gitu. Apa ya yang kurang ya? Oh iya, belum ada bawang putih sama bawang merahnya lagi. Gimana ya? Mau ke pasar tapi kok ya tanggung banget, jauh. Tapi kalau nggak ada bawang merah sama bawang putihnya, kurang sedep deh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ibu mau ke pasar dulu beli bumbu-bumbu rempah-rempah sekalian mau beli sayuran untuk besok. Udah berat banget lagi perutnya. Pasar dulu kalau gitu. Lo, si adek udah bangun. Oh ala, iya. Apa itu, Dek? Ada yang nonton kita ya, Dek ya. Hei, kita mau ke pasar nih. Tapi adeknya belum mandi, coba baunya. Baunya kecut deh. Oke, ikut ke pasar aja yuk, Dek. Yuk, pasar yuk. Yuk, ke pasar yuk, Dek. Tapi kita naik apa, Dek? Adek manggil taksi. Tapi kayaknya nggak ada taksi jam segini, Dek. Kita naik apa, Dek? Adek, sini. Tungguin ibu sini. Adek mau kemana? Nah, tunggu ibunya. Tapi kayaknya kalau mau gendong adek, ini udah nggak kuat lagi. Ini perut ibu udah gede kayak gini, gimana ini? Oh, kita naik sepeda aja ya, Dek ya. Tunggu sebentar, ibu ambil sepeda. Adek jangan kemana-mana. Ya ampun, berat banget ini. Mau ke pasar kayak gini, kira-kira bisa nggak? Aduh, yuk berangkat deh kita ke pasar yuk. Aduh, susah ya, Dek ya. Nggak bisa ya. Aduh, gimana nih teman-teman. Mau ke pasar kok. Susah banget ya. Nggak jadi deh, Dek. Aduh, ya ampun. Mana perut ibu keburu lapar lagi. Yaudah, ini adek pegang yang ini. Ini pegang. Ibu ambil kendaraan yang lain ya, adek tunggu sini, jangan kemana-mana. Yuk berangkat. Terus deh, pasarnya masih jauh. Masa ibu harus dorong kayak gini? Tapi nggak apa-apa deh, kalau adiknya berjalan kejauhan. Ada, istirahat sini aja yuk, Dek. Tunggu bentar ya. Perut ibu sakit nih. Mana gak ada tempat berteduh lagi. Bentar ya, Dek. Adik tunggu sini. Aduh, Dek. Adiknya diam aja nih. Gimana nih, tolongin ini nih. Adiknya malah pergi. Gimana ini? Aduh, sakit banget. Aduh, ini jadi ke pasar lagi. Aduh, kayaknya mau melahirkan sekarang nih, gimana nih ya? Ya, Dek, bantu ibu sini, Dek. Sini bantuin ibu, ini perut ibu sakit. Ini, Dek, ibu mau melahirkan, gimana nih, Dek? Dek, gimana nih, Dek? Cari dokter ya, Dek ya. Aduh, Dek. Aduh, ini bantuin, ini perut ibu sakit. Alamak, adeknya bingung, teman-teman. Aduh, sakit banget nih. Yaudah deh, ibu melahirkan di sini aja deh, teman-teman ya. Dek, adiknya udah lahir ini loh, Dek. Nah, gendong adiknya. Gendong. Adiknya nggak mau punya adik baru, teman-teman. Yaudah deh, nanti adiknya kalau besar bisa jadi temennya Mas Arsya ya. Yaudah, Dek, kita pulang aja. Beli aja makanannya, nggak usah masak ya, Dek. Yuk. Aduh.